wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Arif Sabarno, Arif Lumajang, Arif yang paling kece itu menurut saya sih. Kali ini saya tetap di Desa Kalisemut ya guys ya. Di sini saya mau beli dalgona. Katanya di sini ada dalgona murah tapi enak. Wah, ini yang paling keren ya guys ya. Ditunggu-tunggu buat kita. Yuk, kalian mungkin penasaran, sebelum kalian melanjutkan video kami seperti biasa, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Semoga kalian dapat rezeki yang banyak. Oke guys, ikuti selalu video saya. Jangan pindah channel ya guys ya. Yuk ikuti video saya. Sekarang mau beli dalgona. Ini dalgonanya. Harganya 5.000. Mungkin kalian penasaran kan, dalgona murah yang ada di Lumajang. Monggo guys. Assalamualaikum Mbak. Kopi weh, kopi ini 3. Mana? Kopi ini 3. Kopi semua 5 ya? Ini enggak weh? Sama ya enggak weh? Ini mana nih? Oh ya, bikin sendiri ya Bu ya. Kita lihat gimana racikan dalgona mautnya ya Pak ya. Monggo silakan di shoot. Pertama-tama kita siapkan gelas ya. Tentunya gelas takaran untuk dalgonanya. Kita pesan dalgona yang kopi ya guys ya. Mungkin kalian penasaran? Yuk kita pertama-tama masukkan susu cair. Susu kental ya Mas ya. Kita masukkan susu. Bukan susu nona ya tentunya ya. Susu sapi ya. Terus nawain gue di cut. Ya, ya, jangan banyak-banyak ya guys, nanti nggak manis kalau banyak-banyak. Cara pembuatan dalgona ya guys, sangat mantap sekali. Ini racikan paling enak sedunia banyak ya. Kita aduk sampai rata ya Mas ya. Batu yang sudah tersedia. Kita masukkan satu persatu ke gelas takarannya. Mau satu dikasih dua ya. Susu cair ya. Wah, sangat lezat sekali nampaknya ini Mbak ya. Manis seperti yang jualan nampaknya ya. Kopi, kopi. Kita masukkan kopi kesukaan kita biar nggak ngantuk nih guys. Kita masukkan kopi. Diaduk biar nggak beku kopinya. Dihancurkan. Kopi asli buat sendiri tuh ya. Asli buatan Lumajang punya ya. Kopi Lumajang punya. 2 sendok makan. Lurus ya, Win. Kita masukkan tutupnya. Saya bantuin ya guys ya. Bantuin nutup. Ini ya. Nah, yang dua kita langsung seruput aja ya. Nah, dalgonanya sudah jadi guys. Ini buatan di Desa Kalisemut punya ini biasanya. Kita rasakan dikit-sedikit gimana rasanya. Mungkin kalian penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gila guys. Tidak bisa dikatakan dengan sebuah kata-kata. Benar-benar enak. Cuma 5.000 dapat dalgona. Mungkin kalian penasaran, monggo silakan datang ke Jalan Raya Kalisemut. Bisa di share lokasi ya. Dalgona paling murah di
Desa Kalsemut, Kabupaten Lumajang punya. Oke guys, terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Seperti biasa, yang belum subscribe, silakan tekan subscribe-nya. Yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Dan ketemu lagi di lain kesempatan, lain hari bersama kami, Arif Sabarno, mantap Lumajang. Wah. Thank you.